Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya RGM Borneo. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan rap survivalnya teman-teman ya. Dan misi hari ini kita akan melanjutkan pembuatan sekolah kita teman-teman ya. Oke, tidak pakai panjang lebar, langsung saja kita masuk dalam gamenya teman-teman. Oke, bagi yang baru bergabung silakan subscribe dulu. Mudah-mudahan yang sudah subscribe channel ini share, like dan komennya, rezekinya selalu lancar, sehat walafiat dan panjang umur, serta dijauhkan dari segala musibah dan penyakit-penyakit yang membahayakan kita semua teman-teman ya. Nah, ini baru pasun update teman-teman ya. Makanya kemarin agak error dikit. Aku baru nggak bisa rekaman ini. Ada pembaruan dari mod mod rapnya ini. Nah, sebentar dulu. Nah, bukan. Ini dia. Nah, warnanya itu berubah, teman-teman ya. Nah, berubah warna kuning ya. Kuning kayak coklat. Enggak kelihatan paling ya di situ ya, di layar ya. Di sini kelihatan nih. Jadi ada perubahan, diperbarui semua modnya itu tuh. Nah, cuman ada sebagian yang error gitu kan, masih ada bug-nya gitu, teman-teman ya. Nah, ada bug. Oke, kita langsung saja kita lanjutkan dari yang dalam nih kan ya. Nah, kemarin emang sengaja aku bikin tempat ini kan, buat keluar masuk di sini kan ya. Ini menyamai dengan game sekolahnya Linda teman-teman ya. Nah, persis hampir sama tuh dengan sekolahnya Linda gitu kan. Sekolah Linda itu pintu masuknya di sini teman-teman ya. Pintu masuk dan keluar di sini nih. Nah, ini kan ada dua pintu juga nih, nggak mungkin sih berdempetan masuknya. Nah, biasa masuk lewat sini, keluar lewat sini. Jadi ada tempat masuk keluarnya teman-teman ya. Ya nggak mungkin kesesakan juga sih ya. Soalnya kalau kita bikin samping di sana dan di sana, takutnya anak nakal nanti bahaya, repot urusannya. Nah, jadi kalau sini kan Pak Sapamnya bisa mengkoordinir. Mengkoordinir lagi bahasanya apalagi kan ya. Bisa penjaganya di sini kan ya. Di sana tuh kayak ya parkiran di sana bisa nanti tuh. Parkiran atau apa gitu kan. Nah, oke, kita sekarang masuk bagian dalam nih. Nah, di sini ya nggak aku bisa juga sih. SD, SMA, SMP kan ya nggak gabung. Cuman permasalahannya aku kemarin salah nih. Salah bikin teman-teman ya. Seharusnya sih bukan gini modelnya nih. Nah, sebentar dulu, mana nih, ini kita tutup dulu dah. Kita bagian sini dulu teman-teman ya. Kita yang bagian sebelah sini dulu nih, kita betulkan nih. Jadi di sini itu jebol, di sini ini ada tangga nih ke atas kan. Nah, ini apalagi lah namanya, bahasa orang sekarang itulah. Oh, sudah ada atap kemarin ya. Baru sadar itu teman-teman ya. Jadi ada buat naik. Ada buat naik tangga, terus di sininya seperti bolong gitu kan. Nah, buat anak-anak ini nih, kita hitung dulu dah, kita harus ngambil tengah nih buat tangganya nih. Jadi tangganya itu ada di tengah teman-teman ya. Semuanya ada 15. 15 bagi 2 sama dengan berapa ya? 15 bagi 2 7 ya teman-teman ya. Betul benda? 7,5 teman-teman. Waduh, 7,5 segala. 1 2 3 4 5 6 7 ini nih. Ah, tangganya ini di sini aja nih. Hancur benda ke atas. Waduh. Tangganya di sini nih. Bentar lo, kita coba dulu dah ya. Tangganya emang seberapa nih kan ya? Kan naik ke atas satu tingkat. Ah, tingkat yang pertama. Terus nanti di sini naik lagi ke atas tingkat yang kedua gitu kan, maksudnya gitu teman-teman ya. Kayaknya kurang panjang dan ya. Ke sebelah sini nih. Ditambah satu lagi di sini, biar bisa belok ke sebelah sini teman-teman. Nah, ini tangganya begini kan, naik seret, terus naik lagi nanti ke atas. Oh, sudah ya, sudah dua tingkat nih. Udah dua tingkat teman-teman ya. Jadi kita tinggal membuat ini aja nih, teras gitu kan. Aduh, teras lagi nah, cepetan loh, aku coba begini kan ya. Gimana kalau satu aja ya, bagus benda. Nah, kita coba bikin satu, bentar dulu kita lihat hasilnya kan. Mana nih. Aduh, kalau arah sana pasti ngelek. Nah, jadi kan di sini ibaratnya itu ada terasnya, teman-teman ya, buat nongkrong anak-anak gitu kan. Nah, jadi ini dua tingkat, teman-teman ya. Oke, ntar dulu, aku coba bikin terasnya dulu, teman-teman ya. Kita bikin terasnya dulu nih. Oke, nah sekarang ini waktunya kita jebol, teman-teman ya. Nah, ini kita jebol nih. Nah, jadi ada buat terasnya gitu kan, anak-anak mau ini, aduh, ngelek. Mau apa namanya? Mau ngobrol-ngobrol, nyantai di luar kan ya. Nah, begitu sih masa aku sih. Nah kan. Baru kita kasih ini nih, pagar kecil. Mana ya? Kita kasih yang beginian apa? Adeh,
kegedean juga sih. Apa yang beginian nih? Nah, beginian aja dah. Mantap nih. Ah, kan? Ah, sebentar loh, balik. Nah, kan? Mantap. Ah. Aduh, ini nggak bisa nih. Enaknya kayaknya tangganya di samping aja ya. Aduh. Depan nih. Ah. Nah, begitu maksud aku tuh. Jadi di sini ini kita tutup lagi dengan yang namanya jendela-jendela kecil gitu kan. Nah, biasa sekolah itu pasti ada jendelanya, teman-teman ya. Nah, maksud aku begitu tuh. Nah, kan? Sekolahnya di dalam sini nih. Begitulah. Oh, aduh, ini lupa lagi ngasih lantai. Bentar aku kasih lantai dulu dah. Oke, sudah. Nah. Bentar loh, biar enaknya nih kok tangganya kayak aneh gini ya. Apa perlu kita taruh di sini aja tangga nih? Pojok sini kan, naik tangga teman-teman ya. Nah, emang di pojok aja pantasnya. Kita kasih di pojok ini aja tangganya nih. Kalau kayak ini soalnya kayak apalah. Tuh kan, aneh jadinya. Tuh, masa kayak gini. Ini kenapa lagi ada ini ya. Nah, ini kita tutup di sini teman-teman ya. Bentar dulu. Sebelah sini kita, aduh kenapa jadi tiang. Nah. Nah. Enggak ditutup sih. Ini dibuka biasanya nih. Lol. Iya dibuka biasanya nih. Sekolah. Lupa kita bikin sekolah ya. Aduh kelamaan corona ya teman ya. Jadi akhirnya lupa nih. Ya apa bentuk sekolahnya kan. Nah begitu tuh sekolah biasanya tuh. Nah kan begitu kan. Biasanya di atas ini. Di sini buat bangku-bangku di sini kan. Bangku buat anak-anak siswa di luar gitu kan ya. Nah ini kita copot dulu lah. Kita copot semua dari ini. Nah, gitu tuh. Ini kita copot juga nih, kita ganti yang bolong. Ya, ini tangganya kita copot aja dah. Kita pindah tangganya, jangan di sini. Nggak pas kayaknya kalau di sini tangga nih. Dan gini kita tutup dulu, seret. Seret. Nah, kan mantap sudah. Pagar-pagar. Seret. Nice. Terus tutupnya sebelah sini. Nah, mantap. Nah. Oke, udah jadi sekolah-sekolahnya. Tuh kan. Gitu tuh biasanya sekolah tuh. Di atasnya belum selesai ya. Sekarang kita bikin tangga dulu di sini nih buat naikkan ya. Jadi anak-anak masuk nih lewat tangganya lewat sini teman-teman ya. Nah, lewat sini tangga nih. Ntar kita bikin tangganya ya yang mantap. Yang pas. Nah, begitu tuh. Terus di sini kita bolongin teman-teman. Nah. Buat masuk kan ya. Ya apa kan nanti masuknya kan kalau nggak ada tangga. Seret. Nah, kan. Baru kita kasih tutup nih. Bentar dulu. Apa kita kasih tinggi? Ini kan sudah gini sudah ya. Bentar dulu, sebentar dulu. Biar tidak ada kesalahan teknis, teman-teman ya. Kalau misalkan kita tutup begini langsung gimana jadinya ya? Aneh benda. Nah, kan masuk aku gitu tuh. Oh, kan bolong teman-teman atasnya. Masa begitu ya? Gak mungkin sih. Apa kita tutup beginian aja ya? Seret. Begitu tuh. Masa tangga begitu ya? Kayak masuknya mobil aja. Mobil truk ya. Bentar kita lihat dulu dah. Dari kejauhan nih. Apa jadinya kan? Ya boleh juga sih ya. Gak terlalu mencolok juga sih. Coba bagaimana kita kasih. Aduh kenapa nih? Saya pencet. Pencet apa lagi? Oh iya. Kita kasih atap yang beginian nih. Apa jadinya nih? Oh, kalau di sini nggak pas kayaknya nih. Kalau kita kasih atap begini kayaknya nggak pas teman-teman ya. Tuh, masih begini. Tuh, nggak pas nih. Masih begitu atapnya. Kan nggak pas jadinya kan ya. Nah, aneh jadinya teman-teman. Emang kayak gitu aja sih. Kayak pantasnya itu kan. Sederhana, kecil gitu kan. Buat masuk aja kan ya. Buat masuk kelas gitu kan. Nah, masuk ke sini nih. Ini kita tutup. Aduh, sudah gelap teman-teman ya. Kita harus turu dulu biar terang nih. Oke. Wow, 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 wow. Ngelek kalau ke arah sana. Mudah-mudahan aja bisa nyambung gitu ya. Kalau nggak bisa nyambung ya nunggu ganti PGA dulu. Oh kelamaan nih. Kenapa nih belum malam-malam nih? Pantes ya kan mau. Masih belum temen ya. Masih belum terlalu malam. Aku lupa pasang lampu nih ya. Kemarin ada yang bilang katanya ininya dimoncongin ke belakang gitu kan biar agak masuk sedikit. Boleh juga sih. Bentar aku mau coba dulu dah. Ini kita ambil dulu teman-teman ya. Kita ambil dulu seret. Nah, bisa pada dimoncokin ke belakang ya. Aku mau coba dulu dah. Nah, ntar dulu. Nah, dari sini dulu nih. Kan di sini yang kecil. Nah, gitu maksudnya mungkin. Set.
Nah kan, sebelah sini yang kecil, seret. Baru apa namanya yang gede, yang gede. Aha, gitu paling ya. Ah kan, terus yang, aduh gelap nih sudah nih. Ntar ini di sini tidur nih. Yang beginian sekarang nih. Aduh bisa benda. Aduh tidur lu dah, susah kali. Ah terang dan. Siapa benda nih ya? Taruh sini ya. Tuh nggak bisa teman-teman ya, nggak bisa. Pojoknya ini nggak bisa ditaruh itu tuh. Kalau ini bisa. Kalau yang beginian nih nggak bisa nih. Masa gitu ya? Nah kan aneh lagi kan ya, nggak rapi teman-teman. Nggak bisa ditaruh ininya nah. Nah kalau ini di samping sini bisa nih. Di sini nggak bisa. Wadaw. Ini masih kekurangan rap paling ya. Oke. Kekurangannya masih teman-teman. Nah itulah kekurangan rapnya tuh. Mau nggak mau ya nggak bisa juga sih. Apalagi lagi kan ya. Kayak tadi aja dah. Gak bisa kan, mantep jadinya akhirnya. Kok kira bisa ya, kalau bisa kayak gitu kan enak. Nah ini juga dimiringin gak pas juga akhirnya kan. Masih digini kan. LCD nya ya apa ini. Masangnya kan ya. Gak bisa nempel dia di sini tuh kan. Oke kita balikin lagi kayak tadi. Sret sret. Kita kasih yang miring di sini. Aduh nge-lag. Set. Nah, putar. Nah. Balik lagi pemirsa. Ah, dah begitu aja dah. Ya sudah pagi nih. Oke, kita lanjut sekarang nih. Kita lanjut lagi pembuatan tangga dan oke. Coba bagaimana kalau kita teruskan di sini nih. Biar enggak terlalu aneh gitu kan. Gimana kalau kita teruskan ke depan? Kita lihat hasilnya kan ya. Bagus benda. Kalau bagus ya enggak apa-apa kan? Lumayan kan ya. Nah, masa aku digeterusin gitu tuh. Oke. Terus atap ininya kita tutup yang beginian juga sih. Ya bisa juga yang model-model begituan tuh kan ya. Sret. Sret. Tuh. Coba bisa oh, sebentar dulu. Ini kurang jauh tuh ya. Coba bisa oh, enggak bisa juga sih diterusin ke sini sih. Coba misalkan di sini nih. Ini kita kasih lagi sini nih. Kita tutup semua nih kan. Sret, sret, sret. Nah. Terus sebelah sini. Nah. Atasnya sekarang. Nah, ya jadikan berbentuk ya, biar berbentuk nih. Nah, sekarang yang begini ya nih, di sini nih. Sret. Nah, kenapa enggak kalau kita lewat satu blok, dua blok ya enggak kena sih. Kayaknya bisa nih. Bentar dulu. Kita harus fly mode dulu nih, biar bisa ngepaskan teman-teman ya. Nah. Nah, sekarang kita paskan dulu nih kan, kita coba nih kan. Mana nih? Ini dia. Enggak pas kalau begitu, enggak pas. Ini pagar nih. Coba kita pasang pagar aja di sini. Pagar kecil. Sret. Ah. Pas mana ya? Oke. Nah, kayak gitu aja paling ya. Jadi di sini atapnya bisa kita tambahin paling ini. Bentar dulu. Mau coba dulu dah. Tambahin atap di sini, teman-teman ya. Begitu kan? Lalu nih kita jebol dikit dulu. Buat kita panjangin. Biar panjangnya ke sebelah sini nih. Ah, masuk waktu begitu sih. Mana nih atap? Aha, kan. Belahnya. Set. Nah. Ini kita jebol, kita jebol. Kita teruskan. Kita teruskan di sini pakai ini. Ah. Nah, kan. Jadi biar enak dilihatnya kayak enggak aneh gitu kan ya. Tadi itu aneh kali, teman-teman. Nah. Kan mantap. Udah oke okay. Sesuai dah nih. Mana tutupnya lagi. Tambah lagi sini nih tutup nih. Set. Nah jadi teman-teman ya. Set. Nah jadi dah. Mantap sesuai dengan yang kita inginkan. Oke okay. Tutup. Aha. Coba lihat. Tuh kan. Rapi akhirnya teman-teman ya. Mantap sudah. Oke okay. Sekarang kita tinggal menyamakan aja nih. Tinggal menyamakan ini dan ini. Oke okay, sebentar dulu kita teruskan ini tutupnya. Lalu kita bikin ruang-ruang nanti kan. Aduh, balik segala. Aha, dah. Bisa nih, mantap. Ya aku bikin dulu dah, aku bikin dulu dah. Semuanya nih, kayak gitu tuh.
Oke, sudah jadi semua teman-teman ya. Nah, sudah aku kasih semua nih. Kasih pagar, terus kasih jendela-jendela. Kan sekarang waktunya kita membuat sebuah ruang-ruangnya. Nah, ruang SD itu biasanya ada kelas 1 sampai 6 teman-teman ya. Nah, sekarang kita bikin ruang kelas 1 di atas. Sebentar dulu. Kelas 1 di bawah aja dah. Soalnya anak kecil-kecil itu bahaya naik tangga-tangga teman-teman ya. Jadi kita membuat kelas 1 di bawah, 2, 3 di bawah, 4, 5, 6-nya di atas. Nah, begitulah pemirsa ya. Oke, turun dulu dah. Oke. Nah, sebentar aku hitung dulu nih. 1, 2, 15 blok. 15 blok bagi 3 berarti 5 teman-teman ya. Nah, okay. 5 blok, 5 blok, 5 blok pintu, 5 blok pintu. Oke, sebentar dulu kita kasih pintu pertama di sebelah sini nih. Pintu pertama di sebelah sini. Nah, kan. Nah, mana nih pintu lagi? Nah, ini dia nih pintunya nih. Nah, pintu kelas 1 di sini. Terus 1 2 1 2 3 4 5. Kelas 2 di sebelah sini. Nah, dan ini kita tutup dulu, kita pagar dulu biar enggak rame gitu kan anak-anak nanti kan ya. Kita kasih pintu lagi nih. Set kelas 2-nya 1 2 3 4 5. Ah, kelas 3 di sini nih. Oke. Ntar dulu. Mana ini nih tutup-tutup. Nah. Baru nanti kita kasih bangku-bangku kecil gitu kan ya. Nah, gitulah pemirsa ya. Oke, nice, udah selesai. Tuh kan ya. Apa perlu kita kasih alat ya? Cuman biasanya sih. Oh ya gitu aja dah, enak kayak gini kayaknya. Biar kelihatan gitu kan. Nah, sekarang kita ke atas dulu nih. Kita naik ke atas dulu. Untuk kelas apa namanya? Kelas 4 5 6 nih. Wah, ini kurang satu blok kayaknya ya. 14 nih. Untuk kelas 5 di pojok sana ya. 1 2 3 4 5 6. Ah. Sini kelas 4-nya. Oke. Dan sudah mulai gelap, teman-teman. 1 2 3 4 5. Ah. Entar dulu. Nih gelap sudah nih. Kita harus tidur juga nih. Soalnya gelap ini gak enak buat-buat enggak kelihatan, teman-teman ya. Soalnya aku lama bikin ini tadi nih. Bikin yang sebelah sana gitu kan. Oke dah, kita tidur dulu dah, enggak bisa nih. Wow, nyangkut pemirsa, tidak bisa keluar nih, bagaimana? Oke, ntar dulu kita play mode. Kita taruh ininya di sini aja nih. Apa namanya? Kasurnya kan kita deh, kita kerja di dalam teman ya. Apa yang kita taruh kasurnya di luar kan? Nah, jadi kita ke bawah nih, gue bawa ke dalam aja dah. Kita taruh di dalam. Nah, waduh gelap kali. Di sini nanti kita buat lapangan teman-teman ya, buat bendera gitu kan. Waduh masih belum malam ya. Kira sudah malam tadi. Ah, sudah. Mantap, bisa tidur. Sret. Dah. Waduh masih gelap nih. Masih gelap pemirsa. Kita bawa lampu kecil. Nah, biar terang. Ah, ntar dulu nih. 1 2 3 4 5. Oke, dah pas nih sini nih. Pasang dulu dah pintu. Pintu. Set. Nah. 1 2 3 4 5. Sini kita jebol lagi nih. Jebol lagi. Nah. Aduh, salah lagi. Mana nih tutup? Untuk kelas 5-nya kecil aja, teman-teman ya. Biasanya sih kelas 5 ini sedikit orangnya ya. Soalnya banyak enggak naik, teman-teman. Enggak naik atau berhenti gitu kan ya. Set. Nah, jadi kan. Oke, sekarang kita taruh papan nama dulu dah. Kita taruh papan nama untuk kelas-kelasnya gitu kan. Nanti kita chat terakhir teman-teman ya. Bentar dulu, kita ambil papan namanya dulu. Nah, di sini nih. Di mana ya enaknya ya? Di depan pintu gini tah. Biasanya sih gini sih biasanya ya. Waduh, nge-lag. Kalau sini sih nggak mungkin ya. Masih gini. Gini sih. Nah, kan. Gini nih. Set. Waduh, kebalik lagi. Kebalik segala. Nah. Tar. Kurang pas tuh gak enak teman-teman. Nah, kebentur lagi ya. Masalahnya ini ketutup teman-teman jalannya akhirnya jeglek gitu kan. Coba kita gantung aja di sini nih. Nah, bisa digantung teman-teman ya. Gak apa-apa dah. Di sini aja ada gantungannya. Tuh kan. Kelas 1. Lol. Ya kelas 1 lagi. Kelas 5 gitu kan ya. Dan seterusnya nih. Nah, ini kelas 6 ya. Begini amat ya, saban hari. Waduh. Kelas 5-nya di sini, kelas 6-nya di sana. Nah, salah lagi kita. Aduh. Aduh, lupa terus kita teman ya.
Malum nih. Oke. Kita kalau di sini kayaknya enggak pas nih. Kita mojokin pintu biasanya kan dekat pintu, teman-teman ya. Nah. Kelas 4. Nah, kan? Tuh. Kalau di sini terlalu ke tengah ya. Jadi aku langsung bikin ke pintu aja nih. Nah. Kelas 5. Ah. Dah. Semua pas nih kan. Oke. Sekarang kita turun nih. Untuk loncat enggak bisa nih. Lalu sini dulu kita mutar dulu begini teman-teman ya. Nah, di sini sekarang ini kelas 1. Nah. Kelas CG. Oke, kelas CG teman-teman. Ini namanya bahasa Jawa dipaksakan nih. Ya ini nih. Kelas loro, CG loro. Iya betul betul. Kelas telu. Ah, kan. Mantap kali kan ya. Kelas aduh, keol lagi. Kelas 3. Oke, dah cukup untuk sekolah SD-nya dah jadi, teman-teman ya. Nah, sekarang waktunya kita mencet nih. Apa kita bikin SMP dulu tuh ya? Waduh, nge-lag sebelah sini. SMP itu kelas 3 kali ini berapa? 13. Udah pakai 6 lah. Lol. Oke, jadi kelas SD itu ada 3 ternyata, teman-teman ya. Aku kira kelas SD ya, SMP. Nah, ada 3. Kelas 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP. Jadi di bawah ini bisa kita gunakan dengan apa namanya? Untuk ruang-ruang rapat, ruang pertemuan, ruang perpustakaan bisa nih di bawah nih. Kan banyak kemarin kan yang minta gitu kan. SMA-nya juga bisa nih. SMA berapa? 3. SMA-nya di bawahnya bisa digunakan buat ini nanti kan ya. Untuk anak-anak kita taruh di atas aja tuh kan. Soalnya anak-anak tuh biasanya suka yang tinggi-tinggi gitu dah. Oke. Okay. Bermain-bermain di atas gitu kan ya. Jadi kita taruh di atas buat ruang-ruangnya di bawah, ruang-ruang apa rapat komputer dan segalanya gitu kan ya. Oke, bentar dulu nih kita bikin. Waduh, ininya juga lupa teman-teman. Aduh, apa namanya? Oke kita buat dulu dah. SMP kelas 1 di sebelah sini nih. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 16, 14. Oke, ada 14 seperti kayak tadi juga kan. 5 kita potong 1 gitu kan ya. 1, 2, sini nih. Seret. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Seret. 1, 2, 3, 4, 5. Seret. Nah, dah mantap. Kita tutup dulu temboknya. Seperti beginian. Nah, kita bikin SMP-nya di sebelah sini nih. SMP kelas 3 di sini nih. Kelas 2. Sebentar dulu. Alatnya belum dibikin. Nah, tetap sudah. Kita bikin dulu teman-teman, kita bikin dulu, sabar dan sabar menanti kan. Nah, udah jadi nih kelasnya. Kita pasang lagi nih. Sebelah sini nih. Set. Kelas 1. Oke. Kelas 2. Set. Nice. Kelas 3. Selesai sudah teman-teman. Cepat kali kan ya? Buat SMP dan SD-nya kan, SMA-nya sekarang nih, bagian sebelah sana nih. Baru nanti kita cat, habis itu kita bikin benderanya buat apel di tengah teman-teman ya. Nah, buat apel itu apa ya bahasa orang sekarang ya, apel ya. What? Betul kan? Ya sama nih. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Waduh, hancur itunya, kapaknya. Waduh, bentar dulu ini dia nih. Spawn lagi. Baru lagi kan. 1, 2, 3, 4, 5. Kok lebih nih, ajaib. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 temen ya. 1, 2, 3, 4, 5. Waduh, 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Kok lebih ya, ajaib. Biarin dah, gak apa dah. Biar gede dikit kan ya. Nah, begitulah. Bentar dulu, ini kita tutup dulu. Mana nih tutup lagi. Aha. Oh ya, sengaja aku lebihkan kemarin karena kecil teman-teman ya. Nah, set. Nah, gitu tuh. Sengaja dilebihkan karena kemarin tuh kecil sekali. Enggak lebar gitu kan. Jadi kita panjangin aja gitu kan kemarin kan. Nah, udah jadi dah. Oke, kita pasang lagi nih di sebelah sini seperti biasa. Dari belakang kelas 3 nih. Waduh. Kelas 3-nya agak banyak tuh kan orangnya pintar semua teman-teman ya. Waduh, pintar semua lagi kan. Hello motherfucker. Kelas 2. Oh, salah kelas 2. Oke. Waduh, salah pencet lagi. Oke.
Adalah satu. Waduh, selesai. Ah, dah selesai. Sudah selesai, sudah selesai. Sekarang kita membuat ruang-ruang dulu dah. Sambil membaca komentar dari kalian kan ya. Pertama kita buat ruang perpustakaan, teman-teman ya. Ruang perpustakaan enaknya di mana ya? Di sini aja dah, dari sini aja dah. Kita buat ruang perpustakaan dari sebelah sini nih. Nah. Ruang perpustakaan 1 2 3 4 5. Sama nih. Terus di sini ruang apa nih? UKS ya. Apa tuh UKS ya? Aku nggak paham juga sih. Ada yang bilang banget ruang UKS apa? UKS ya. Aduh, maklum teman-teman ya. Sekolah apa namanya? Paket gini kan ya. 1 2 3 4 5. 5 di sini satu lagi. Ini ruang apa nih? Oh, di sini nanti ruang ini nih, ruang kesenian gitu kan. Aula, aula tuh buat apa ya? Aula biasanya ya, buat nyantui-nyantui lah ya. Ruang aula, gue paham temen ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nih. Panjang kali. Oh, ini aula aja nih kan ya. Aula tuh buat apa ya? Buat rapat tak aula ya? Atau buat ini, istirahat tak? Oke, dah. Ruang komputer di sebelah sini nih. Kita bikin ruang komputer temen ya. Ruang komputer di sebelah sini. Jadi ada komputer-komputernya gitu kan. Siji, loro, telu, papat, limo. Terus ruang kesenian. Siji, loro, telu, papat, limo. Terus ruang apa lagi nih? Ruang BK kan ya. Apa BK nanti kan bisa diterjemahkannya kan. Kurang paham ya begituan teman-teman ya. Oke, kita namain dulu dah. Pintunya juga nggak ada gini kan ya. Apa ceritanya nih? Kita taruh di sini papan nama teman-teman ya. Nah, biar di tengah aja dah. Apa dah? Ruang apa tadi nih? Ruang UKS ya. UKS lagi. Oh iya, ruang perpustakaan. Perpustakaan. Aduh, salah. Perpustakaan. Itu aja dah, perpustakaan. Panjang kali masalahnya teman-teman ya. Gitu aja. Oke. Masih pakai bahasa Arab ya. Set, nggak bisa soalnya bahasa Arab teman-teman. Coba bisa pasti bahasa Arab tuh. Kan biar kita gini nih, gini kan ya, masih bisa bahasa Arab dikit-dikit kan ya, meskipun nggak lancar gitu kan. Sombong amat. Oke, sekarang di sini ruang apa tadi nih? UKS. Ruangnya belum. Ruang UKS. Nah, tap. Sini aula ya. Aula tuh agak gede dikit, biasanya kan orang rapat-rapat gitu kan ya, aula ya. Jadi agak gede gitu kan. 6 blok teman-teman tuh kan, gede kan ya. Oke, kita kasih pintunya dulu. Sret. Kasih tempel-tempel dulu. Sret. Ruang aula. Mantap kali. Terus ngesep teman-teman, wajar. Pantes nge-lag banget. Dah mulai gelap lagi ya. Cepat kali gelapnya. Oke, kita buat dulu nih. Set. Nah, sebelah sini pintu ruang BK tadi kan ya. Apa maksudnya BK ya? Aku nggak tahu tuh. Kalian aja yang tahu kan. Karena kalian yang sudah pro gitu kan, masalah gitu kan ya. Oke. Ruang BK. Oke, dan sudah mulai malam, kita harus tidur lagi nih. Cuman kalau jam segini tidur sih nggak bisa tidur. Kita kasih di sini. Set. Nah, tutup dulu. Set. Pintu lagi. Salah pintunya tuh. Tutupnya salah di sana. Ntar nih malam dah nih, tidur dulu dah. Wah, masih belum. Oke, sudah. Udah pagi. Gelap kali. Oke, bawa ini aja dah biar terang. Oh, salah, kita balik. Mana nih ruang komputernya, hilang lagi. Oh, di sana kan. Gelap kali ya, enggak kelihatan. Kita kasih pintu dulu dah. Kasih pintu dulu. Sret. Nice, udah jadi. Tempel dulu dari sini. Sret. Ruang komputer. Nah. Udah selesai ruang komputer. Di sebelah sini tadi nih juga kebalik nih. Enggak, pas itu ini yang kebalik. Ini yang kebalik tutupnya, teman-teman ya. Apa kan? Gitu tuh maksudnya. Nah kan. Bentar, pintunya lagi belum. Sret, dah jadi akhirnya. Kita taruh dulu sini. Ruang apa tadi? Ruang
kesenian. Nah, mantap. Sret, udah jadi semua. Sekarang waktu kita ngecat nih. Copot dulu nih, menghalangi jalan nih teman ya. Waktunya kita ngecat. Untuk lapangannya kita kasih warna apa ya lapangan ini ya? Putih ta, kemarin ada yang mencet rumput ya. Masa ke lapangan rumput semua ya? Kayak inilah ya, apa namanya? Peternakan memang. Peternakan sapi ya? Waduh, repot lagi kan. Kita sekolah kita kasih putih dulu lah. Oke, ini kita kasih putih dulu. Oke. Bentar. Kita cat dulu teman-teman ya, putih ini kan. Nah, ini juga putih nih. Tasnya gitu kan. Pintunya enaknya SD itu warna apa ya pintu ya? Biar enak gitu kan dipandang sama anak-anak gitu kan. Oh, warna merah tuh ya. Boleh juga sih warna merah. Pagarnya warna apa ya? Aku sih warna merah pertama aku bikin atapnya dulu nih. Atapnya kita kasih warna merah dulu teman-teman ya. Nah, ini warna merah atap atasnya nih. Ah, merah putih jadinya kan ya sesuai dengan Indonesia. Aduh, kenapa lagi nih? Oke, okay. Nah kan sesuai dengan bendera kita teman-teman ya. Indonesia di dadaku kan. Oke. Okay. Ntar kita buat dulu nih. Nah, habis ini baru kita mikir-mikir buat pintunya tuh kan warna apa yang pas kan pintu. Apa warna merah juga sih enaknya pagar itu warna apa pagarnya kan warna merah ta warna apa pagar itu pagar biasanya orang ah dah oh balik atasnya belum ah di sini juga belum nih sebanyaknya belum oke ntar lagi selesai nanggung pengen aku speednya sedikit apa yang di speed kan ya oke dah jadi ah ininya warna merah ah kan ah pintunya warna merah teman-teman ya. Tangganya tetap warna putih. Untuk pagarnya warna apa ya pagarnya enaknya ya? Masa merah juga? Coba kita kasih merah aja dulu. Waduh, tembus ke sana lagi. Aduh. Kita harus masuk nih biar enak nih kan. Bentar dulu sebentar. Bentar dulu. Nah, untuk latenya ya tetap warna putih. Pagarnya warna merah gitu aja dah. Nah, kan. Oke, tangganya tetap warnanya tangga tetap warna pintu merah. Ah. Oke, ini dia. Set. Nah, kan. Ah, warna merah semua, teman-teman ya. Tes, udah jadi dah. Wah, atasnya belum lagi. Atasnya lupa gitu ya, apa nih? Gelap kali jadinya akhirnya kan. Ah. Ah, kan terang kan ya? Dalamnya belum juga. Dalamnya belum. Ya apa? Tuh, temboknya, teman-teman. Ah, ini nih. Oke, bentar aku cat semua dulu dah. A few moments later. Oke, sudah jadi untuk sekolah SD-nya, teman-teman ya. Dan di sini aku lupa nih. Di sini ini apa namanya? Aku kasih putih juga, teman-teman ya. Nah, seakan-akan ini terasnya, kan teras yang dari 4 cup yang di atas, teman-teman ya. Nah, begitulah. Ah, baru nanti untuk warna ininya nanti kita pikir nih warnanya kan. Untuk jalannya gini kan warna apa gitu kan gampang nanti kan ya. Ini sama, ini warna putih juga. Pintunya ya warna biru muda, teman-teman ya. Nah, apa yang ini tuh ya? Bentar dulu. Nah, SMP itu biasanya warnanya begitu sih. Ini nggak mungkin. Oh, ini biasanya SMP nih. Oh, ini kan SMA ya. Emang itu warnanya SMA sih. Nah, ini warna SMA warnanya ini, teman-teman ya. Nah, SMP ini nih, yang gelap gini nih. Ya, SMP yang gelap beginian. Cuman untuk di bawah aja kan ya di bawah ini beda nih soalnya di bawah ini bukan ruang sekolah gitu kan ruang yang lain-lain gitu kan ya jadi untuk pintunya yang warna biru begini kita taruh di atas aja teman-teman ya mana lagi nih nah gitu kan maksud aku tuh kan di atas aja birunya teman-teman ya nah udah sekarang kita kasih atapnya dulu dah kita masuk ke dalam aja biar enak nih bikin nih cepat sedikit oke okay. Nah kenapa jadi nge-lag nih. Ah, oke okay, kita cat dulu dah. Kita cat semua nih biru. Biru. Oke, okay, udah jadi. Sudah jadi semua warna biru kita lihat nih hasilnya kan ya. Bagaimana kan hasilnya kan? Kenapa nih nge-lag? Waduh. Tuh, mantap jadi kan? Nah, SD, SMP, SMA. Waduh, mantap sudah. Mantap. Bentar dulu kita turun dulu dah. Set. Nah. Sekarang pagar. Kita pagar kasih warna biru dulu dah. Pagarnya kita kasih biru dulu.
Oke, udah jadi. Sekarang warna putih. Warna putih ininya. Dalam? Iya. A few inches later. Oke, untuk sekolah SMP-nya udah jadi, teman-teman. Ini dia, dan aku kehujanan nih. Hujan, teman-teman, lebat kali. Jadi nge-lag, tambah nge-lag dia kalau hujan. Untuk ruang komputer kita kasih warna pintunya warna hijau, teman-teman ya. Oh, jangan warna hijau sih komputer, biasanya warna merah, merah. Apa bingung aku jadinya nih? Warna apa ya? Nope. Ah, oke, ada hijau semua dah. Biar enggak bingung, teman-teman ya. Nah, kan? Ruang kesenian hijau semua nih. Ah. Untuk ruang aula hijau juga, biar enggak ini sih. UKS sama hijau. Biar enggak bingung aku, teman-teman ya. Oke, dah. Dan sekarang waktunya kita bagian atas belum nih, dan kita harus tidur juga sih dulu sih. Ntar aku mau mutihin bagian bawah dulu dah. Masalahnya masih terang, nggak bisa juga sih tidur jam segini, teman-teman ya. Kita terangin dulu kan, kita putihin dulu nih yang belum putih set. Nah, mantap sudah. Tangganya pun putih dan sudah gelap, sudah bisa tidur kayaknya nih. Bisa tidur kayaknya nih. Oke, kita tidur dulu dah. Soalnya sudah nge-lag. Ah, nah nih, kasur nggak ada. Oh, ini dia. Kasurnya di sini, teman-teman. Nah, pasang sana, pasang lampu. Wes, tidur mari kan. Hah. Dah, bangun. Udah pagi. Oke, sekarang kita kasih warna dulu bagian atasnya nih. Nah, ini gelap, masih gelap masalahnya nih. Dan mataharinya mana nih? Wah, sudah mulai bersinar, teman-teman ya. Oke. Kita kasih ini warna merah muda. Merah muda lagi. Nah, biru muda gitu kan. Nah. Tetap. Oke. Warnanya ungu ya kalau di sini ya. Bentar dulu. Ini ada kesan teknis dah. Aku ini apa nih? Lol. Kok beda warnanya? Apa gara-gara kena sinar matahari ya? Bentar dulu. Oh, emang salah teman-teman, salah pencet tadi. Pantas kok cerah kata aku kan ya. Masa SMP cerah kayak gini, SMA atau maksudnya? Masa SMA cerah kayak gitu? Enggak tahu salah pencet. Warna ungu jadinya. Lol. Ada dah warna ungu sekolah. Oke, nah kan? Biru muda itu SMP biasanya, SMA biasanya itu kan. Nah, oke, ntar lagi selesai. Set. Nah, mantap, dah selesai teman-teman ya. Wah, ininya belum. Set, pagar. Pagarnya belum. Ah, lupa lagi. Nah, oke. Kasih pagarnya dulu. Set. Nih, set, turun dulu. Oke. Sekarang warna putih nih. Oke, sudah selesai semua nih. Sekarang waktunya kita turun, kita lihat hasilnya semuanya kan. Ah, udah selesai teman-teman, ya tinggal kantornya yang belum. Terlambat kantornya teman-teman. Nah, udah selesai semua. Kita lihat dari atas. Setu kan, udah jadi sekolahnya teman-teman ya, mantap kali. Ini atapnya masih membingungkan nih. Kita kasih warna coklat saja biar nggak bingung. Oke, nese. Ntar nge-lag masih. Ah, warna begini aja nih. Coklat apa nih? Gak tahu dah. Yang penting warna, pemirsa. Membingungkan kemarin milih warna aja ya, teman ya. Bingung aku nih. Gak ada yang ini apa namanya pro gitu kan dalam urusan warna dan warni gitu kan ya. Kenapa lagi ini kurang? Oh, merahnya kurang. Pantes. Ntar dulu. Ah, oke. Tembak lagi. Oke, udah cukup. Dan di sini belum. Ah, set. Nice. Ah, mantap dah. Mantap kan? Ah, ini dia sekolah kita teman-teman ya. Warna-warni akhirnya. Nah, sekarang aku bingung ininya nih apa nih kan ya, lapangannya warna putih dah. Warna apa ya lantainya ya? Pengen aku kasih warna putih bagian dalamnya kan ya, sama lagi dengan yang di luar. Terus enggak ada lagi penghalat kan buat yang ini nih kan ya. Ini kan aduh salah lagi, kenapa lagi warna ini? Ini kan beda warnanya teman-teman ya. Jadi harus ada perbedaannya gitu kan. Ntar dulu. Merah, hijau muda nih. Boleh juga nih. Beda dikit, cuman yang pasnya begini nih. Biar enggak terlalu mencolok gitu kan, sedang gitu kan warnanya kan. Oke, kita cat dulu udah semuanya dah. Kita putar nih gitu kan. Oke, sudah jadi. Tuh kan. Enak akhirnya kan di mata kan ya. Dan di sebelah sini ya sama aja dah, warnanya hijau juga nih.
Ini kan nanti WC di sini teman ya, WC umum nih, nasi gitu aja dah. Nah, kan. Terus sebelah sini juga nih. Ini WC juga nanti kan, dua WC itu kan ya, enggak mungkin satu WC gitu kan ya. Kok satu WC teman-teman, repot nanti kan rebutan tuh anak-anak gitu kan. Nah, dan di sini nih enaknya apa ya? Ini kosong kan? Tempat kosong masih nih. Oh, buat ini taman kecil nanti di situ. Boleh tuh. Tap. Teruskan sampai ke sini nih. Oh, ini warna putih tadi ya, lupa gitu teman ya. Putih-putih nih. Ah, begitu tuh. Nah. Lupa lagi. Warna putih di sebelah sini, terus sampai ke pojok nih. Set, kita gabung langsung di sini kan. Nah, begitu dah. Pintunya warna apa? Enaknya nih warna apa ya? Kuning. Ah, begitu aja dah. Set, nice. Ini atasnya kayaknya kita perlu hias juga nih. Kita kasih jendela-jendela aja ya. Oke, udah jadi. Dah, mantap sudah. Nanti kita bikin ruang-ruang itu kan, ruang apa kayak kan ya di dalam kelas guru ini kan. Belum kita kasih soalnya. Au, kenapa jadi warna ini? Salah pemirsa. Warna ini nih. Nah. Oke, kita keluar dulu. Kita oh, udah jadi ya. Wah, mantap kali nih. Mantap kali. Lantainya belum pemirsa. Waduh, karena warna biru. Warna biru. Ajaib. Oke, udah nih jadi. Sret. Nah, kan. Udah terang lagi kan ya? Mantap kali itu. Top dulu. Ah. Ini belum dilampuin lagi nih, nanti kita lampuin nih. Sekalian apa kayak banyak komentar gitu kan. Dan di sebelah sini ruangnya belum kasih warna lagi. Nah, putih. Set, nice. Ini pun masih belum. Di atas juga belum. Oke, kita cat semua dulu dah. 2 hours later. Oke, teman-teman sudah jadi semua ini apa namanya? Tempat-tempat ruang guru gitu kan. Nah, ruang pendaftaran, ruang apa kan segalanya kan sudah jadi semua nih. Sekarang yang belum jadi apa ya? Sudah jadi semua nih teman-teman ya. Nah, kan kita kasih warna yang aneh-aneh aja dah. Nah, untuk bagian bawahnya kasih warna ini aja ya. Nah, kan biar serasi gitu kan ya. Semua nih warna ini nih. Waduh, ini pintunya ada lagi kan. Set, kita kasih pintu dulu dah. Set, kita kasih warna. Set, nah itu berapa blok itu? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya, di sini nih. Nah, kasih warna. Set, dah jadi, tutup. Ah, tutup lagi, buka. Set, dan gelap kali. Tidur dulu dalam tidurnya. Ini dia nih. Nah, baru kita kasih lampu-lampu nanti kan. Wah, sudah malam, bangun tidur. Set, nice, udah jadi. Tampil buat melihat pemandangan yang indah. Wadaw. Kok copot lagi ya? Buang dulu dah itu. Oke. Buang sampah sembarangan pemirsa. Jangan ditiru yang beginian nih. Yang kelihatan nanti mau moto dulu dah. Oke, kita taruh di sana dulu. Kita keluar teman-teman ya. Set. Kita lihat hasilnya nih kan. Dari kejauhan. Ini juga lupa bikin tulisannya lagi ya. Nanti kita bikin tulisannya dah. Lupa kita kemarin bikin tulisannya. Padahal sudah siap-siap gitu kan, mau bikin tulisan gitu kan ya. Ntar kita terbang dulu lihat nih hasilnya kan ya dari jauh nih. Tuh, mantap kali. Sekarang waktunya kita membuat yang namanya bendera nih kan ya. Di mana nih? Ujung tengahnya mana lagi nih? Tuh, 2, 3. 16 bagi 2 sama dengan 8. Sama dengan 8 berarti 8 sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini tengahnya nih. Oke, kita taruh. Nah, dulu dah begitu dah. Biar enak gitu kan. Set. Set. Waduh, tinggi kali teman ya. Set. Wah. Lalu kita kasih tali aja dah gitu kan ya. Tali. Nah, kan. Gimana talinya enaknya ya? Bingung kita tadi ini. Langsung kayak tali ya. Gak bisa dibikin gundukan sih. Seharusnya ada gundukan kecil gitu kan biasanya. Bentar kita kasih tali beginian gimana jadinya. Ah, seakan-akan ya penghalang lah gitu aja lah. Nah, mantap dah. Oke. Dan kita cat dulu nih. Warna apa catnya ya? Warna putih ya. Oke, warna putih aja dah. Kita nyamakan dengan lantai. Udah cukup. Mantap.
Aha. Nah, tiang seperti biasa warna putih juga. Oh, nge-lag kali ke sebelah sana nih. Waduh, tinggi kali teman ya. Waduh, nggak bisa lagi. Naik dulu dah. Kita menyesuaikan. Waduh, tinggi kali. Di sini dulu. Baru bas. Nah, ulang. Set. Nah. Wah, tinggi kali ya. Kurang tinggi tuh ya. Kalau kurang tinggi kita tambah lagi bisa nih. Masih tinggi, sudah tinggi tuh kayaknya. Masih melewati atap rumah ya, atap sekolahnya. Waduh, ketinggian lagi teman-teman ya. Jelek lagi kan. Sekarang kita bikin benderanya nih. Aku lupa ya, kemarin bikin jendela ya. Bentar dulu. Mas, gini dulu tak kemarin ya. Oh ya, gini dulu sih di kemarin ya. Rasanya ras perasaan aku sih. Ya, ini nih. Gini kalau nggak salah gitu dulu aku kan. Baru aku kasih yang beginian nih. Dua kalau nggak salah kemarin. Nah, begitu tuh. Nah. Dan ininya kita kasih warna. Warna putih. Biar samar. Terus ininya warna merah. Wow, salah. Warna putih tiang. Nah, akhirnya jadi kan. Tuh. Oh, salah teman-teman ya. Ininya sebelah sini nih. Biar nggak kelihatan kan. Gundukan kecilnya itu. Aduh. Nah, gitu maksud aku tuh kan. Warna putih. Ini kita copot teman-teman. Set, tuh kan. Wah, merah putih di dadaku akhirnya kan ya. Oke. Bentar dulu, belum lagi. Di sini belum kita lupa nih. Nah, apa namanya? Di sini warna putihnya lupa. Sekolah apa ya akhirnya aku lupa. Bingung bikininya lupa teman-teman ya tulisannya nih. Mau ngedit lama lagi nanti kan ya. Oke, nanti aja lah. Kita di episode selanjutnya kan ya sekalian bikin apa hotel di sebelah sana tuh kan. Nah, begitu sih. Oke, kalau begitu untuk videonya kita akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Mudah-mudahan teman-teman bisa terhibur. Dan jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan share. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini teman-teman dan nyalakan ikon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada video baru dari saya. Dan jika kalian punya pertanyaan, requestan atau bahkan kritikan, silahkan beri komentar di bawah ini teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.